أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الحمد لله الحمد لله العلي العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه وبحمده يلهج أولو الأحلام والنها، وأشكره على نعم لا يحصى لها عددا ولا أبلغ لها منتها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Al-Malikul Kabirul al A'la Wa Ash'hadu anna Sayyidana Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Ad-da'i ila sabilil aqwami Wal muhadziru min turqil halaki wa syaqa Allahumma salli wa salim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi a'immatil ilmi wal huda Amma ba'du Faya ayuhannas اتقوا الله تعالى فقد طال إعراضكم عن ذكر الموت والقيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حديرين جماعة جمعة yang semoga الله kasihi الحمد لله kita dapat berkumpul di Jum'ah yang penuh berkah ini Jum'ah terakhir di tahun 1440 Hijriah Karena Jum'ah ke depan kita sudah memasuki tahun baru Tahun baru Hijriah Dalam kesempatan kali ini Khotib sedang merasakan prihatin karena kita seolah dikejutkan dengan merebaknya isu rasisme yang tengah berlangsung, bahkan di Papua hingga saat ini masih terus bergejolak, saudara-saudara kita di sana masih merasakan dampak dari isu-isu rasisme, memandang ras tertentu lebih rendah maupun lebih tinggi. Daripada ras lainnya, itu adalah salah satu sikap rasialis yang pemahamannya namanya adalah rasisme. Hati pribadi pernah merasakan hidup di tengah salah satu negara di Eropa. Di negara tersebut, mereka jauh lebih maju, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, tetapi mereka juga masih menghadapi masalah yang sama. Jadi, akan salah jika masalah rasisme itu hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia atau umat Islam itu sendiri. Sampai saat ini, mereka dengan keunggulan-keunggulannya masih belum terselesaikan. Pribadi-pribadi yang seharusnya jauh mampu menghargai umat manusia secara umum juga masih menjadi pekerjaan rumah yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan mereka, baik dalam budaya hingga olahraga sekalipun. Isu-isu rasisme masih selalu muncul di benua Eropa. Lalu, apa sebenarnya yang bisa menjadi acuan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tidak lain dan tidaklah bukan adalah agama. Kita layak berbangga menjadi seorang Muslim, karena jika kita tarik kembali ajaran Islam yang menghapuskan pola diskriminasi, pengkastaan, dan upaya merendahkan orang lain, namun di sisi lain, kita juga seharusnya malu bahwa kita terkadang masih gagap untuk memuliakan manusia apapun rasnya apapun latar belakangnya maupun agamanya sekalipun perbuatan rasisme tidak sesuai dengan fitrah manusia manapun meremehkan merendahkan menghina orang lain hanya karena berbeda suku berbeda warna kulit berbeda yang lain-lainnya secara detail itu adalah tidak dibenarkan jamaah jumah rahimakumullah Bagaimana Islam memandang permasalahan ini? Ada fakta-fakta menarik dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Di antara yang paling masyhur adalah kisah Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah mantan budak yang berkulit hitam nan legam, tetapi kedudukan beliau tinggi di antara para sahabat. Beliau telah dipersaksikan masuk surga secara khusus yang belum tentu ada sahabat yang lain mencapainya. Apalagi kita-kita Beliau juga dikenal dengan Sayyidul Muazzin Yang mengumbenangkan azan untuk umat Islam pertama kali Sebuah garansi penghuni surga Yang jauh mungkin akan kita raih Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Dhar Ungdur Fa'innaka laisa bi khairin min ahmaro Wala aswada illa antafdullahu bitakwa Lihatlah Engkau tidaklah akan jadi orang yang baik karena engkau berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama lain firman Allah menyatakan ya yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum wa qaba'ila inna akramakum indallahi atqakum lihatlah redaksi yang Allah azza wa jalla ambil dengan mengatakan "ya, Ayuhan Nas", secara umum tidak secara spesifik berlaku untuk semua manusia bahwa keunggulan kita di mata Tuhan hanya akan terlihat jika kita lebih bertakwa. Memuliakan manusia, siapapun orangnya secara langsung merupakan indikator dari level ketakwaan kita. Jadi, sangat tidak relevan jika ada yang berpandangan Islam abai memandang isu rasisme Islam datang justru menggusur sekat-sekat sosial dan isu ras. Bukakan, bukankah ketika Islam datang, penolakan mahadasyat dari para penentang-penentang Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka pasti akan mengetahui secara politik, secara sosial maupun aturan-aturan yang lain mereka menjadi tidak menjadi berbeda dengan orang-orang yang disebut dengan budak mereka akan disebutkan sama itulah salah satu penyebabnya kenapa begitu besar peng, begitu kuatnya penolakan terhadap kehadiran Islam Ada sebuah fakta orang mengatakan bahwa Amerika adalah negara panglima hak asasi manusia Sebuah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Amerika baru mensahkan undang-undang anti perbudakan tahun 1865 Sementara kita dalam sejarah tercatat kita terlebih dahulu 1200 tahun lebih dulu Bahwa kita mencanangkan tentang bagaimana hak-hak asasi manusia Panglima HAM tersebut jauh tertinggal daripada kita Jamaah Salat Jum'ah Hafizahkumullah Khatib ingin memperkuat lagi argumentasi Betapa manusia diciptakan sangat sempurna Walakod khalaknal insana fi ahsani takwim redaksi di sana narasi yang diambil juga dalam surat atin tin diawali dengan wau al qasam wau yang disampaikan dengan sumpah watini wa zaitun dan penerapan lakod huruf, huruf lam takid dan kod sebagai penegasan bahwa memang manusia telah diciptakan dengan bentuk yang terbaik bentuk yang terbaik para ahli tafsir ahsanit takwim tersebut diartikan sebagai manusia atau sebagai makhluk yang mempunyai bentuk syakel ataupun penampilan surah lantaran struktur tubuh kita yang berdiri tegak kita mengkonsumsi bukan dengan mulut kita tetapi dengan tangan kita hanya sedikit makhluk yang melakukan hal tersebut itu adalah nilai-nilai keunggulan secara biologis terhadap makhluk yang bernama manusia. Namun demikian, ternyata Allah pun menciptakan kita berbeda-beda. Kita mulai dari jenis kelamin, suku, rumpun bahasa, hingga kemampuan fisik. Pada titik inilah manusia kemudian berkelompok-kelompok karena kesamaan-kesamaan tersebut. Muncullah bisa jadi karena hal tersebut, isu-isu identitas, bahwa kelompok orang Jawa akan berbeda dengan kelompok orang di Papua atau Indonesia Barat akan berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia Timur yang menyatakan bahwa dari ras yang berbeda yaitu Milanesia tidak semua itu adalah kita kuatkan dalam persaudaraan sesama umat Islam dan persaudaraan sesama bangsa Indonesia tidak ada lagi pendikotomian orang-orang berdasarkan ras jamaah salat jum'ah hafidhahkumullah menurut sejarah penciptaan manusia saja pernah diceritakan bagaimana iblis membangkang atas perintah Allah untuk sujud menghormati makhluk yang bernama manusia, iblis diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Iblis merasa sombong karena dia merasa jauh lebih baik tercipta dari api dan tercipta terlebih dahulu daripada manusia yang tercipta dari tanah. Apabila kita cermati api dan tanah jauh lebih baik daripada tanah, tanah bisa menumbuhkan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi seluruh makhluk Allah, dan api banyak manfaat tetapi pun menurut pandangan khatib bisa lebih berada di bawah kualitas daripada tanah. Iblis membangkang dan saat inilah mungkin cikal bakal benih-benih isu rasisme memuncul sebagai makhluk. Jamaah salat Jumat hafizakumullah setidaknya ada tiga poin yang kita ambil dari kasus yang sedang merebak yang semoga saudara-saudara kita semua sebangsa kembali hidup rukun saling menghormati poin pertama bahwa kita tidak ada yang membedakan satu sama yang lain kecuali ketakwaan kita la yang ila ajsamikum, wala ila wala ila kulubikum. tidak ada parameter yang jelas ukuran tolok ukur kita untuk menilai orang yang lain kecuali adalah ketakwaannya kita pun tidak berhak menilai ketakwaan seseorang rendah ataupun tinggi hanya Allah yang mempunyai otoritas penuh menilai umatnya Apakah ketakwaannya tinggi ataupun rendah Karena ketakwaan ada dalam pikiran hati dan sikap itu sendiri Jamaah sholat jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah muhasabah Berhenti mengoreksi Karena yang terbaik adalah introspeksi Kalau kita terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain kita dipastikan tidak mampu mempunyai waktu untuk mengintrospeksi diri kita sendiri Sibukkanlah mencari celah diri kita sendiri sebelum mengoreksi orang lain Sibukkanlah dengan kesalahan kita sendiri sebelum mencari-cari kesalahan orang lain Jamaah Salat Jum'ah Rahimakumullah Yang terakhir ada satu hal Bahwa penggalan surat tadi yang dikatakan ya yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa lakum wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila wa lita'arofu lita'arofu adalah salah satu kunci terpenting menghindari hal-hal yang berbau rasisme kita seharusnya untuk jauh lebih mengenal saudara-saudara kita bukankah banyak perpecahan pertengkaran perperangan bahkan sekalipun bisa muncul dari kesalahpahaman dari tidak adanya komunikasi, dari mandeknya komunikasi, Allah perintahkan untuk lita arofu, saling mengenallah kita sesama makhluk-makhluk yang Allah berikan, yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Semoga apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika hijrah mempersatukan antara pendatang dengan muhaji, dengan orang yang sudah ada di sana pribumi dan pendatang disatukan dalam sebuah kenikmatan silaturahmi dalam ikatan agama. Semoga kita semua yang hadir di sini menjauhi sifat-sifat merasa lebih unggul daripada makhluk atau daripada manusia yang lainnya yang berdasarkan rasnya, warna kulitnya, asal daerahnya, etnisnya maupun agamanya. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم.